السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر لي بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد أنا لا berbahagia, Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama bahasa Arab, Ta'limul Lughatil Arabiyyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan uh, melanjutkan pembelajaran kita di bahasa Arab uh, yaitu Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Alhamdulillah di semester kemarin ananda sudah melewatinya dan sudah ada evaluasi dan alhamdulillah ananda semuanya adalah siswa-siswa uh, yang hebat, siswa-siswa yang sangat luar biasa. Ananda pada pelajaran kelima ini, pada pelajaran yang kelima ini kita akan bersama-sama belajar tentang al jihad wal ijtihad. darsul khamis yakni al jihad wal ijtihad. Pada pelajaran yang kelima ini kita akan belajar tentang jihad wal ijtihad. Ananda yang berbahagia, eh, seperti yang sudah sebelum-sebelumnya Bapak jelaskan kepada Ananda semuanya, di dalam eh, bahasa Arab itu kan ada empat keterampilan. Maharatul Luwatil Arabiyah itu ada empat Ananda ya. Jadi eh, keterampilan berbahasa Arab itu Maharatul Luwatil Arabiyah itu ada empat. Yang pertama adalah al-istimak. Al-istimak, al-istimak ini adalah mendengar. Jadi, dulu kita selalu mendengar apa yang diucapkan oleh kedua orang tua kita. Dulu, ketika masih kecil, kita itu selalu mendengar istimak, mendengar, mendengar, dan mendengar. Jadi, dengan seringnya kita mendengar ananda, dengan seringnya kita mendengar, maka kita akan menuju kepada keterampilan berikutnya. Apa itu? Yaitu Al-Kalam. Kita bisa berbicara. Jadi sedikit demi sedikit dulu ketika kita masih kecil, kita sudah mulai bisa berbicara. Meskipun mungkin baru satu dua kata yang baru kita ucapkan. Mungkin baru kita bilang burung gitu. Atau ikan atau kaca, meja dan lain sebagainya jadi dengan seringnya kita mendengar maka kita akan bisa berbicara. Begitu juga Ananda, ketika kita ingin mendalami bahasa Arab, meskipun kita mungkin tidak paham dengan yang apa kita dengar, marilah sering-seringlah mendengarkan baik itu percakapan bahasa Arab ataupun mungkin berita-berita berbahasa Arab. Karena dengan harapan se se ketika kita sering mendengar maka kita akan naik keterampilan kita yaitu kita akan bisa berbicara. Dan yang ketiga adalah kiroah. Setelah kita sering mendengar, kita bisa berbicara, maka kita akan bisa membaca. Kiroah, membaca. Dan yang keempat adalah kitabah, menulis. Baik ananda yang berbahagia, kita lanjutkan materi kita yang di bab 5 tadi tentang al-jihad wal-ijtihad. Untuk sekarang coba Ananda perhatikan istamiya waradid. Dengarkan dan tirukan. Ini beberapa kosakata Ananda yang ada di bab 5 tentang jihad dan ijtihad. Nah, dan di bawahnya sudah Bapak tuliskan artinya sebenarnya meskipun artinya itu masih berupa gambar. Jadi Ananda tidak usah saya Artikan dengan langsung berbahasa Indonesia, tapi Ananda bisa mengira-ngira Musa adah Itu mama, ananda ma Musa ada. Ananda bisa mengira-ngira makna Musa adah dengan melihat gambar yang ada di bawahnya. Baik, Ananda yang berbahagia, mari kita eh, bersama-sama bapak dulu. Setelah itu, Ananda mengikutinya. Oke, yang pertama. Musa ada. Oke, yuk ananda diikuti. Ananda sebelum kita lanjutkan, jadi di dalam bahasa Arab ananda, jadi ketika kita ada bacaan yang harus kita baca panjang, ya harus kita baca panjang dan yang pendek pun juga harus dibaca pendek. Seperti Musa ada, yang mana yang panjang adalah huruf Sanya, Munya pendek. Jadi bukan. Musa ada, bukan, tapi Musa ada. Nah, jadi, seperti itu ya, Ananda? Ya, jadi uh, ini Ananda yang Musa ada. Ini jadi yang mana yang dibaca panjang harus dibaca panjang, yang pendek harus dibaca pendek. Oke, kita ulangi lagi: Musa ada. Yuk, Ananda mengikutinya. Oke, Al-ibtikar. Oke, okay, yuk Ananda lagi. Oke. Okay. Selanjutnya, At-ta'allum. Oke, okay. selanjutnya, Al-ibadah. Ya, yeah. Ananda. Allah. Diulang lagi, Al-ibadah. Baik, yang terakhir, At-tijarah. Yeah. At-tijarah. Oke. Okay. Jadi, maa makna musaada, waa makna al ibtikar, waa makna at-ta'allum wal ibadah, tijarah. Ananda coba perhatikan gambar-gambar yang ada di bawahnya. Jadi musaada itu cuma sudah ada ya gambarnya. Gambarnya musaada itu apa? Nah itu apa ini? Terus selanjutnya juga al ibtikar itu apa? Selanjutnya At-ta'allum, ya ini nih gambarnya ini gambarnya apa terus uh, al ibadah nah ini al ibadah semuanya menggunakan masker ya ini tanda tanda apa terakhir terus uh, at atijaroh uh, at ini uh, sedang melakukan apa ini uh, coba ananda fikirkan jadi bapak tidak usah uh, langsung memberitahu ananda al ibtikar itu maknanya apa nah uh, ananda coba fikirkan dulu makna al-ibtikar itu apa. Baik Ananda, kita lanjutkan karena masih ada beberapa kosakata yang harus kita hafalkan. Nah, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, saya Bapak dulu nanti diikuti oleh Ananda semuanya. Yanjahu. Oke, yuk diikuti. Oke. Al-adalah. Oke, selanjutnya da'watul islam oke okay. selanjutnya Ananda ri'ayatul ghanam ha. yang terakhir al-harbu ha. coba sekali lagi sekali lagi bapak dulu nanti Ananda mengikutinya yanjahu al-adalah Da'watul Islam Ri'ayatul Ghanam Al-Harbu ha. Maknanya sama ananda dengan tadi Jadi ananda yang jahu Mama makna yang jauh Ananda coba perhatikan gambar yang ada di bawahnya Sama juga ala adala Mama makna ala adalah nah, Di bawahnya sudah ada gambarnya Da'watul Islam pun juga seperti itu Begitu juga ri'ayatul ghanam. Begitu juga al-harbu. Al al-harbu itu maknanya seperti apa. Jadi itu ananda beberapa kosa kata. Beberapa kosa kata yang ada di bab lima. Yang ada di bab lima. Jadi ananda ketika e, mengetahui makna kosa kata yang barusan kita pelajari. insyaallah juga nanti akan mengerti dan memahami apa yang ada di hewar yang di bab 5 begitupun yang ada di wacana yang ada di bab 5 Ananda jadi eh, Bapak berharap Ananda nanti menghafalkan eh, berapa 10 kosa kata 10 tambahan kosa kata yang barusan kita sudah pelajari dan sudah kita baca bersama-sama dan setelah itu kita nanti lanjut ke hewar, dialog percakapan dan nanti kita lanjut kepada e, wacana membaca Ananda ya baik Ananda kita lanjutkan ini sekarang hewar percakapan antara siapa Baina Luqman wa Nurman jadi hewar percakapan antara Luqman dan Nurman nah, baik Ananda jadi e, Ananda nanti saya dulu, nanti saya dulu dan setelah itu Ananda juga mengikutinya, mengikuti apa yang saya baca ya Ananda ya. Ini percakapan antara Lukman dan Nurman. Baik Ananda, jadi di dalam eh, apa namanya di dalam bahasa Arab dan biasanya orang-orang Arab Ananda ketika berbicara itu biasanya diawali dengan salam. Dan begitu juga umat Islam ya biasanya kan. Salah satu kewajiban kita ketika kita bertemu dengan sesama Muslim itu jadi panggil salam. Oke, Lukman, Norman, Lukman, Norman, baik Bapak dulu, nanti Ananda mengikutinya seperti di awal. Bapak saya sampaikan di dalam bahasa Arab itu yang panjang, dibaca panjang, yang pendek, dibaca pendek. Oke, Ananda, kita mulai. Saya Bapak dulu, setelah itu Ananda mengikuti. السلام عليكم. مغوانا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا نورمان. مساء النور يا لقمان. هل تعرف معنى الجهاد والاجتهاد؟ نعم، أعرفها. هل هناك فرق بينهما نعم ولكن المعنى بينهما قريبه كيف يمكننا ان نقوم بالجهاد يمكننا ان نقوم بالجهاد في العباده والعمل والتعلم والابتكار وحرش البيئات Wa Musa'adatil Akharina Fil Hayatil Oke Ananda Jadi Ananda Barusan sudah mengikuti Bapak Bagaimana cara mengucapkan Dan bagaimana uh, Hiwar percakapan antara Lukman dan Nurman Dan Bapak juga uh, meminta kepada Ananda Nanti untuk berlatih di rumah Cari partner Cari teman untuk berlatih uh, Mempraktekan percakapan Antara Lukman dan Nurman bisa nanti ngajak Ayah, gitu, ngajak teman uh, yang ada di rumah untuk berlatih percakapan. Ini Ananda, jadi bisa Ananda uh, memposisikan sebagai Nurman, teman Ananda, sebagai Lukman, atau uh, ngajak orang tua, atau Ayah, ataupun Abi di rumah, ya. Jadi, Abi mungkin memposisikan sebagai Nurman, Ananda sebagai Lukman, gitu. Jadi, ini untuk melancarkan uh, bagaimana cara kita berkomunikasi di dalam bahasa Arab. Perlu kita ulang lagi, atau cukup ya, Ananda? Ya, uh. oke, okay, kita lanjutkan ke hewan. Ke ini, Ananda, apa namanya? Wacana. Wacana di dalam bahasa Arab, Ananda, uh, seperti tadi yang Bapak sampaikan. Jadi, cara membaca, cara membaca bahasa Arab ini juga sama. Dengan tadi yang Bapak sampaikan, yang panjang harus dibaca, panjang yang pendek pun harus dibaca, pendek meskipun juga ketika kita baca teks Arab ini tidak harus seperti kita membaca Al-Quran, ya, Ananda ya, tidak seperti kita membaca Al-Quran. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, ada yang harus diidogamkan, ada yang harus digunakan gitu. Untuk teks Arab ini enggak cuma yang harus uh, kita perhatikan, ya. Yang panjang dan pendek itu mungkin ya yang harus kita perhatikan. Baik Ananda, kita sekarang eh, ke kiroah wacana tentang al jihad wal ijtihad. Baik Bapak dulu ya yang baca, nanti Ananda eh, kami eh, Bapak minta untuk berlatih di rumah. Al jihadu wal ijtihadu, Al jihadu wal ijtihadu amrun diniyun. وهو من تعاليم الإسلام الجهاد هو بذل الجهد في سبيل الخير والاجتهاد استفراغ الوسع في كل الأعمال أو الأفعال فالجهاد أو الاجتهاد له ميدان واسع غير محدد في الحرب قط وهو من العبادة والعمل والتعلم والابتكار وهرس البيئات ومساعدة الآخرين في الحياة البشرية وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أسوة حسنة في العمل بالجهاد والاجتهاد عمل النبي في صغره بجد في رعاية الغنم وجهد رسول الله وجتهد في دعوة الإسلام وعمل عمر ابن الخطاب في إقامة الحكم والعدالة وعثمان ابن عفان في التجارة فلكل مسلم لا بد أن يجهد في الخير وأن يجتهد في حياته فالوالد يعمل بجد لأسرته حتى يكون مجاهدا والأم تجتهد في ربة البيت wa kullu tilmidin la budda ayajtahidha fit taallumi kay yanjah wa la yanjal fi hayati ah seperti itu ananda jadi ananda nanti juga uh, bisa berlatih sendiri uh, membaca apa namanya wacana ini di rumah nanti juga berlatih bagaimana cara mengartikan uh, cara mengartikannya uh, nanti juga bisa berlatih di rumah ya Ananda ya. Bagaimana cara mengartikan ini? Oke, selanjutnya Ananda, di dalam bab 5 ini juga sama dengan bab-bab eh, apa namanya? bab-bab sebelumnya itu ada kawaid yang harus kita pelajari atau ada kaidah yang harus kita pelajari. Dan pada kesempatan kali ini eh, kawaid yang akan kita pelajari tentang harfu nasbin. Jadi tentang harfu nasbin. Tentang harfu nasbin. Harfu nasbin yang ada di buku paket kita itu ada enam. Jadi ada ada li, ada hatta, ada lan, ada an, ada idan, dan ada kai. Ada kai. Dan apa itu harfu nasbin ananda? Harfu nasbin ini adalah ketika ananda membaca Al-Quran atau membaca teks-teks yang berbahasa Arab dan bertemu dengan salah satu huruf ini baik itu li, hatta, lan, kai, idan atau an maka kata setelahnya itu itu biasanya diakhiri harkat fathah jadi nasbin ini artinya adalah nasob itu artinya adalah fathah ananda contohnya contohnya yang li Contohnya yang li ananda. Coba ananda perhatikan yang li, yang li ya. Coba perhatikan yang li itu. Ata'allamul luwatal arabiyya li afhamal Quran yang li itu yang maknanya adalah bagi dan untuk coba yang maknanya bagi dan untuk coba perhatikan ataallamul luwatal arabiyya li afhamal Quran Coba, yang mana harfunasbinnya, Ananda? Nah, yang mana harfunasbinnya? Harfunasbinnya adalah li, li af hama. Nah, jadi, kenapa mimnya itu berharkat fathah? Kok bukan li afhami hami atau li afhamu? Karena di depannya Ananda ada harfunasbin, apa harfunasbinnya adalah li. Jadi, harus li af -hamah. Jadi ata'allamul lughatal arabiyya li afhamal qur'an. Itu yang li. Begitu juga yang kai ananda ya. Coba perhatikan yang kai yang maknanya adalah supaya agar atau untuk. Hmm, coba ijtahid kai yanjah. Ijtahid kai yanjah. Mana harfu nasbinya? Harfu nasbinya adalah kai. Kai. Makanya kai tanjah tanjaha gitu tanjaha jadi tidak boleh tanjahi atau tanjahu karena di depannya ada harfu nasbin yaitu kai ijtahid kai tanjah ha. coba selanjutnya adalah idan idan yang maknanya jadi ha, perhatikan ananda yang idan ata'allamu jayyidan idan anjaha fil imtihan Nah, harfu asbinnya adalah idan, makanya anjaha tidak boleh anjahi atau anjahu karena ada harfu asbin Jadi ata'allamu jayyidan idan anjaha fil imtihan. Nah, coba selanjutnya anda perhatikan yang hatta. Hatta. Nah, maknanya adalah sehingga. Nah, Tola'tul kitaba hatta afhama. Nah, jadi mimnya afhama. Kenapa afhama? Karena di depannya ada hatta ananda. Jadi tola'atul kitaba hatta afhama. Itu yang hatta. Selanjutnya yang lan. Layan jahal kaslan. Layan jahal kaslan. Nah, haknya itu berharkat fathah karena ada lan ada harfunas bin di depannya. Nah, terus yang terakhir adalah an. An ya ananda. Arju antajtahida fil imtihan. Jadi antajtahida. Nah, tidak boleh antajtahidi atau antajtahidu. Karena ada an di depannya. Baik ananda yang berbahagia. Itu mungkin eh, untuk bab lima ya. Saya berharap, Bapak berharap, Ananda di rumah juga berlatih, baik berla baik itu menghafalkan kosa katanya, berlatih hiwarnya, berlatih membacanya, dan memahami kawa'itnya tentang harfunas bin. Ananda nanti coba ketika Ananda baca Al-Quran, atau baca teks-teks yang berbahasa Arab, coba cermati ketika Ananda mungkin bertemu dengan salah satu harfunas bin yang enam ini. Nah, Ananda yang berbahagia, uh, alhamdulillah pada bab 5 ini uh, kita sudah belajar bersama-sama ya. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita khususnya dan bagi orang lain pada umumnya Ananda ya. Terima kasih Ananda atas uh, perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kehilafan dari Bapak. Fastabikul khairat, mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.